ya mungkin itu jadi motivasi juga gitu untuk kita lebih baik lagi. Karena kalau kita semakin baik ya kita akan mendapatkan ya sesuatu juga yang baik pastinya gitu kan. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum menonton video ini lebih lanjut, marilah kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan untuk mereka, memberikan kebahagiaan untuk mereka dan memberikan kemenangan untuk mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga Zionis-Zionis ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, kali ini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian, yaitu daripada FS Channel guys ya. Banyak sekali ketika ada konten baru daripada FS Channel ya, banyak teman-teman yang kirim DM di Instagram saya, "Cak, sudah ada yang baru nih." Langsung aja kita react. Oke, ada Awe Tani, nanti ada Rizky masuk Minetro, belajar niaga roti wap. Roti wap apa tuh? Oke, tanpa berlama-lama langsung saja guys, katanya ini viral, jom kita tengok videonya. Let's go. Alright. Hai, assalamualaikum. So, hari waalaikumsalam. Jalan Raya telah Kelang. So saya ada jumpa seorang peniaga ni. Kelang lagi ni guys. Ada jual roti wap berhadapan dengan Syed Batu Belah Kelang. Jom okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kira dia berapa ni satu? Kira 3 slice RM6, 5 slice 10. Flavor yang kita ada kat sini 10 flavor. Yang ni white chocolate ni dia rasa dia macam Toblerone. Yang ni kita ada keladi, kita ada tiramisu, butterscotch, strawberry. Ini strawberry ni flavor. Yang ni milky chocolate. Ni asari kaya. Sedap. Ini crunchy coklat, dia rasa dia macam Snickers. Pasal yang ni kita ada marble white. Okey. Dia rasa macam apa nama tu, Kinder Bueno. Ni pula kita ada matcha. Macam mana tengok dia ada masak? Dia tengok kalau wok dia dah naik, lepas tu rasa roti macam dah lembut-lembut. Tu dah masak lah tu. Dah masak. Sebab kalau dia keras, macam roti tak panas, dia keras. So keras tak sedap awal makan kan. Cah, saya nak beli semua flavor. Boleh? Semua flavor. Boleh? Kita boleh. Dah lama dah berniaga? Tak ada, kita pun baru je 2 minggu. Kadang habis lah. Mula-mula tu rasa macam nak mengalah. Tapi kita pun baru mencuba kan. Satu hari 40. Kadang kalau lebih selit dapat 50 satu hari. Tu Syah makan gaji ke apa ni? Kita ambil gaji lah. Sebelum ni saya sekolah dekat Sekolah Menengah Rantau Panjang. Sampai tingkatan 4. Lepas tu saya pindah masuk pondok Pasir Tumbuh kat Kelantan. Tu pun tak lama. Kita cari pengalaman lah. Ini apa? Coklat? Coklat macam Snickers saya cakap tadi. Snickers tadi. Yang ni dia selalu, dia memang cepat habis lah. Ni pun Kinder Bueno pun cepat habis. Kinder Bueno ni banyak yang beli lah orang-orang lelaki. So daripada pagi tadi dah jual berapa dah ni? Ini ada dalam 5-6 customer. So Syah, malu tak meniaga? Sebab masa ni tak ada rasa malu. Sebab kita pun cari rezeki kan. Betul, baik Syah. Betul. Ni dah awet belum ni? Tak ada. Betul. Betul. Dah putus 2 bulan lah. Oi, sedihnya. Okey, tak apa. Kejar dulu. Betul. Tapi tetap semangat deh, ya kan? Tetap semangat. Insyaallah. Okey. Jadi memang apa ya? Ya mungkin itu jadi motivasi juga gitu untuk kita lebih baik lagi. Karena kalau kita semakin baik ya kita akan mendapatkan ya sesuatu juga yang baik pastinya gitu kan. Okey bang, siap. So berapa ni? So total satu ni 10, kita bagi 20. 20 lah. Jari saya bayar boleh? Boleh. So Syah cakap kat sini, flavor yang sedap dan famous dan cepat selalu habis adalah coklat Snickers dengan Kinder Bueno. Saya kata Kinder Bueno ni orang lelaki suka. So saya nak rasalah sebab saya seorang lelaki. Yelah. Okay, jom kita tengok. Oh my god. Kayak enak banget gitu guys. Masya Allah. Oh ni rasa Kinder Bueno. Ya Allah, berbaloi lah saya rasa. So kalau beli dekat budak-budak, rasa Kinder Bueno pula. Memang sedap. Kalau nak buat minum petang memang okey sangat lah. Oh.
Ini rasa semuanya Snickers. Dia punya coklat tu dia ada rasa rangup sikit dalam ni. Eh, sedap. Ampun kena try main. Sedap lah. Hari ini saya nak buat kenduri sikit boleh. Kenduri. Ha, saya nak beli semua ni. Tapi nanti saya bagi je free kat orang. Ah, boleh. Saya kira betul-betul berapa semua ada dia. Ya. Wah. Ada yang 130. So saya rasa Syah boleh masakkan terus kot. Semua eh? Nanti kita edarkan dekat orang. Boleh? Adik-adik, adik-adik berapa orang ni? Adik-adik saya 6 orang. Saya nombor 1. Suluh? Ah, saya suluh paling bongsur 5 ke 6 tahun. Nanti kalau adik-adik selalu beli makanan kat adik-adik tak ni dapat gaji? InsyaAllah lah. Rezeki lebih sikit bagi lah. Betul, so kan nak buka car wash. Tapi ya kita pun nak belajar berniaga juga. Starting betul. Daripada bawah tu. Lepas tu rezeki kita lain. Betul. Yang penting nawai itu dah ada. Mak dengan ayah kerja lagi? Mak dia suri rumah. Ha. Ayah buat developeri lah. Developeri. Balik hari ke seminggu sekali? Balik hari. Balik hari lah. Plan bila ni nak kahwin? Belum plan lagi bang. Target umur berapa? Target paling lama pun 25. 25. Sekarang 19, 6 tahun lagi. Okey. InsyaAllah didoakan. InsyaAllah lah. Bertemu sukses. Jodoh yang kita baik. Kita doakan bersama. Sekali yang antar maklum rahmat. InsyaAllah. Ada niat. Allah pemudahkan je nanti. Macam mana tengok dia ada masak? Dia tengok kalau wok dia dah naik. Lepas tu rasa roti macam dah lembut-lembut. Tu dah masak lah tu? Dah masak. Oh. Sebab kalau dia keras, macam roti tak panas, dia keras. So keras, tak sedap awal makan kan. Oh, dah boleh angkat. Wah. Itu yang bikin enak tu. Pas di okay, dalamnya tu. Ada rasa-rasa dia tu. Kepam. Okey. Saya kok bang, ni ada orang belanja. Huh? Ada orang belanja. Sama kan ada orang belanja. Ada orang belanja. Ada orang belanja. Sama. Oh, nah, ada orang belanja. Abang tu belanja. Nah. Okay, terima kasih habis agak. Okey, terima kasih. Okey kak, terima kasih. Okey bang, hari ini tak payah. Hari ini memang rezeki. Rezeki abang hari ini. Waktu murah rezeki lah. Baik. InsyaAllah. Terima kasih bang. Sorry eh, plastik habis. Tak apa. Terima kasih. Terima kasih bang. Assalamualaikum. Okey, yang mana geng Kelang, Batu Belah. Ampun boleh main support ya. Ampun boleh main support Syah. Ini akak punya eh. Terima kasih. Ini akak punya. Okey, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okey, kejap. Sebenarnya, dalam video ni dan video-video FS yang lepas, Yayasan Makfirah telah bekerjasama dengan FS dan menyediakan dana sumbangan membantu golongan peniaga kecil bagi meringankan beban mereka. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Jagalah diri kalian dari api neraka, sekalipun hanya dengan memberi separuh biji kurma." Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama salurkan dana ke akaun Yayasan Makfirah agar lebih ramai lagi yang dapat kita bantu. Semoga asbab pemberian kita ini membawa kita ke syurga. Amin. Okey, terima kasih kak. Ada orang belanja eh. Enjoy trip, enjoy holiday. Thank you. Okey. Ah kak, okay. Orang belanja. Ambil je. Terima kasih. Sama. Okey, senyum sikit. Okey, terima kasih. Okey, so yang lain Syah bagi lain lah. Baik. Kalau ada orang datang beli nanti ikut dia orang nak pilih flavor, Syah bagi je lah yang mana-mana. Baik. Okey? Boleh. Ngam. So, berapa tadi Syah? 1.5. Oh, tak. 1.5. Okey. Saya nak bayar, saya nak balik ni. Okey Syah, kejaman tau lu. Suar tangan. Okey, macam ni lah. Okey. Okey bang. Terima kasih bang. Banyak bang. Bang, lebih bang. 700. 700. Okey tak? Senang tau buat sendiri. Senang. Tapi ni memang lebih bang. Yang lebih tu untuk Syah. Terima kasih bang. Okey. Untuk Syah beli hadiah dekat mak dengan ayah malam ni. Bawa dia orang makan malam. InsyaAllah. Boleh tak? Boleh. InsyaAllah. Janji. Ni janji saya bang. Bawa malam ni bawa mak ayah adik-adik makan keluar. Boleh bang. Belanja dia orang makan.
Boleh? Boleh. So hadiah ni daripada FS Channel dan juga Jasa Makfirah. Tak dilupakan juga kepada penonton-penonton FS Channel yang selalu support kami, yang selalu bagi hadiah dan salurkan sumbangan kepada Jasa Makfirah. Okey? Didoakan Syah bertemu jodoh yang baik. InsyaAllah. Dan yang terbaik. InsyaAllah. Pemudahkan urusan Syah. Dunia dan akhirat Syah. Amin. Okey Syah, terima kasih banyak. Okey? InsyaAllah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, ya, dah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya. Adik Syah lah kalau kita tengok 19 tahun kan. Masya Allah, dia kuat berniaga. Ha, tak ada malu pun. Macam mana nak malu? Kita cari rezeki macam tu. Kita kena berniaga. Kita kena berusaha. Kita memang kena mencari sesuap nasi macam tu. Ya kan? Sebab dalam kehidupan kita pun, ya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita untuk bertebaran di muka bumi. Ya, semoga adik saya ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga diberikan kesuksesan nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan buat FS Channel juga kita doakan selalu ya, Abang Wan, Abang Fami juga senantiasa dalam lindungan Allah, sehat selalu ya, berkah dan juga istilahnya bahagia keluarganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Alright, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Oh iya, saya lupa. Buat teman-teman semua yang belum bergabung, silahkan bergabung di channel ini ya guys ya. Tinggal klik join, silahkan pilih. Ada pilihan untuk serumpun dan juga ada infak kepada pengajar-pengajar dari Kak Kampung. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.